Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Al-Fadil Ustaz Saiful Azhar, hadirin dan hadirat sekalian, pertamanya saya ucapkan tahniahlah kepada tuan-tuan yang mendapat kerajaan-kerajaan masing-masing. Tuan-tuan perhati ke ni? Kitabul Mansurat wal Malah. Kitab Al Mansurat maksudnya kitab yang memetik benda yang berbagai-bagai. Miscellaneous al hadis, maksudnya hadis yang tak kira di sana sini dia petik. Ini merupakan kitab yang akhir di dalam Riyadhus Salihin, di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dia ambil hadis yang macam-macam, tak ada tajuk dah nak bubuh. Dan wal malah, malah ni maksud benda yang dianggap sebagai menarik, dia rasa signifikan untuk diletakkan dalam tajuk ni. Tapi tajuk nak bubuh tak ada. Apa saja hadis-hadis baki sebelum ni, dia masuk di dalam bab ni. Dia masuk dalam bab ni. Okey. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu an. An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sam'an bin Khalid ialah bapa Nawas ini, ia juga sahabat. Dikatakan beliau pernah datang berjumpa Nabi dan Nabi bagi hadiah selipar Nabi kepada dia. Bagi kat dia selipar Nabi. Tak banyak ahli-ahli sirah yang menyebut tentang sejarah An-Nawas bin Sam'an. Tak banyak. Ibn Hajar cerita sikit, Ibnu Abdul Bar cerita sikit. Tak banyak cerita tentang dia dan tentang bapa dia. Tapi hadis ni dia ada riwayat. Antaranya dia meriwayatkan hadis ni. Hadis yang mana berada di dalam Sahih Al-Imam Muslim. Kata Nawas, zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjal dhata ghada. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang satu pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang dajjal. Tentang dajjal. Perkataan dajjal, dajjal dalam hadis ini maksud dajjal yang muncul pada akhir zaman. Orang Arab guna perkataan dajjal untuk merujuk kepada kaum kaki dusta ataupun khabar yang tidak benar. Sebab itu di kalangan ahli-ahli hadis, apabila dia nak hukum rawi, dia maratibur ruwah, siapa yang belajar dalam ilmu hadis, mertabat-mertabat rawi sampai mertabat yang last, kalau Ibn Hajar dia ada 12 mertabat rawi, 6 mertabat rawi yang diterima dan 6 mertabat rawi yang ditolak. 6 mertabat yang akhir rawi yang ditolak itu antara kalau dia nak sifat, dia kata dajjal. Dajjal ni maksud kaki bohong habis lah. Apabila orang-orang Kedah jadi ahli hadis, mereka kata dajjal. Jadi barangkali mereka ambil daripada ahli hadis. Dajjal
Dajjal maksudnya, orang Melayu guna juga, dia kata hang jangan duk pedajai aku, maksud hang jangan duk temerang aku lah, kan. Dia pedajai aku betul-betulnya, maksudnya dia betul-betul perkena aku habis-habisan. Nabi SAW sebut pada suatu hari berhubung dengan Dajjal. فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ. Ulama-ulama hadis ni dalam syarah hadis ni dia tak apa pasti maksudnya. خَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ, sebahagian kata mungkin maksud Nabi cerita tu nampak macam khafad ni direndahkan, rendahkannya dan angkat dia. Boleh jadi maksud rendahkannya ni dia jadikan cerita ni nampak macam Dajjal ni tak penting sangat, insignificant. Warraffa' kadang-kadang dia cerita tu nampak macam penting, macam significant, macam penting, boleh jadi. Boleh jadi juga wa khaffada fihi warafa' bermaksud Nabi rendahkan suara dan Nabi angkat. Ni masalah rawi. Dia masa dia cerita tu, masa dia kata baginda merendahkannya dan mengangkat, kita tak tahu dia rendah dia angkat tu benda apa. Dia angkat suara ke? Dia rendah suara ke? Dia angkat kisah tu ke? Dia rendahkan kisah tu? Kita tak tahu. Tapi salah satu boleh jadilah makna ni, salah satu boleh jadi makna ni. Salah satu. Ini juga masalah pada hadis-hadis. Terutama kadang-kadang hadis-hadis hukum. Juga ayat-ayat Al-Quran. Dari segi bahasa kita faham. Tapi dari segi maksud kita tak faham. Apatah lagi apabila tidak disyarahkan. Maka apabila datang orang kemudian syarahkan hadis itu, maka mereka akan ada beberapa pandangan. Kalau ia membabitkan masalah hukum, kadang-kadang maka berlakulah perbezaan pandangan dalam hukum. Maka ini salah satu sebab berlakunya perbezaan pandangan mazhab. Bukan kerana tak tahu hadis. Hadis yang sama tapi tafsiran yang berbeza. Hadis yang sama tapi tafsiran yang berbeza. Hatta dhanannahu fi ta'ifatin nakhl. Sehingga kami sangka dengan Nabi duk cerita tu, kami sangka bahawasanya Dajjal ni duduk dekat dengan kebun kurma. Kerana cara Nabi gambarkan tu rasa macam tak jauh, Dajjal duduk ada kot. Sahabat ni dia very excited. Jadi bila Nabi cerita, dia begitu tertarik. Jadi depa pakai nak ingat dekat-dekat kebun ni pun ada Dajjal juga, dia pergi cari. Macam itulah lebih kurang perasaan para sahabat radhiyallahu anhum. Falamma ruhna ilaihi, bila kami pergi kepada Nabi SAW, arafa dhalika fina, kami pi, sebahagian sahabat ni pi jumpa Nabi, Nabi tahu, tengok dengan cara Nabi tahu bahawasanya mereka ni duk excited nak cari Dajjal lah. Nabi tahu. Tuan-tuan, ada benda yang Nabi tahu jika Allah Ta'ala bagi Nabi tahu. Ada benda Nabi tak tahu. Ada benda Nabi tahu kerana Nabi tengok pada riak wajah Nabi tahu. Kita jangan duk ingat macam semua orang bila dia cerita tentang Nabi, baguslah dia sangat suka Nabi. Tapi dia ingat Nabi ni macam dengan Tuhan. Semua benda dia tahu. Nabi bukan Tuhan. Innama ana bashar, sesungguhnya aku manusia, kata Nabi. Sebab tu Nabi kata innakum takhtasimuna ilai, fala'alla ba'dukum yakun alhana biqaulin min ba' au bihujjatin min ba'. Kamu berkelahi umai hujah pada aku, berkelahi, bergaduh, berbeza pendapat, wak mari pada aku. Sebahagian kamu lebih fasih pada sebahagian yang lain. Maka aku putuskan hukum nahwa ma sami'at, berdasarkan kepada apa yang aku dengar. Faman qata'tu lahu min haqqi akhihi fa innama qata'tu lahu qit'atan minan nar fala ta'khudh. Sesiapa yang aku bagi benda padanya yang bukan hak dia, tapi kerana dia pandai cakap, maka sesungguhnya aku potong untuknya daripada potongan api neraka, dia jangan ambil, kata Nabi.
Maksudnya orang mai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dengar hujah. Nabi kata sebahagian orang aku bagi benda kat dia kerana dia cakap betul. Dia cakap pandai tapi dia tidak, hujah tidak di pihak dia, kebenaran tidak di pihak dia. Nabi kata sesungguhnya aku bagi padanya potongan daripada api neraka. Jangan diambil. Nabi tak buat bila orang mai kat Nabi, Nabi test pegang, hang salah dia betul. Nabi tak buat. Tuhan tak bagi yang tu. Kalau Nabi buat macam tu, tak ada qadi, tak ada hakim selepas tu yang boleh tiru, yang boleh nak mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang kata Nabi tak apalah, dia ada power boleh test. Tak ada, semua orang berdasarkan proses. Maka semua orang macam tu. Kalau orang pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak Nabi putih kata hang betul, padahal kita tak betul. Nabi kata sesungguhnya awak mengambil potongan daripada api neraka. Jangan ambil. Macam mana kalau kita pergi kat hakim, hakim bohong? Bukan hakim bohong, hakim putus berdasarkan kita. Kerana kita sewa, kita ambil, kita hire satu lawyer yang pandai walaupun sebenarnya kita salah. Kita ambil hak orang lain. Sesungguhnya kita ambil potongan daripada api neraka. Potongan daripada api neraka. Ni jaga. Walaupun atas kertas kita menang kes, Nabi kata ambil potongan daripada api neraka. Kalau hak Nabi pun potongan daripada api neraka kerana kita pergi kecoh, macam mana dengan hak mai daripada bukan Nabi, yang mai bukan Nabi. Tapi dalam kes ni sahabat mari, Nabi SAW tahu keadaan mereka. Nabi kata masya'nukum, Nabi kata apa cerita kamu ni, apa cerita kamu? Dia orang datang, Nabi kata masya'nukum. Nabi kata apa cerita kamu? Tengok, Nabi tengok barangkali duduk kalut, dajjal. Setengah orang, ada orang dia memang minat benda hak ke depan, benda hak ada depan mata dia, dia tak tahu berminat kan? Ada mazhab-mazhab ataupun ada aliran-aliran yang macam tu. Macam orang minat cerita, cerita hak dia tak nampak, cerita hak benda hak nak mai, apa akan berlaku tahun depan. Dulu kan ada heboh pada bulan Ramadan akan dengar satu suara yang kuat, semua orang tu hak benda hak dok ada dia tak sibuk, hak namai tu dia sibuk. Ada orang di jenis tu. Kalau kita sibuk benda yang ada fakta tak apa, ni kalau sibuk benda hak tak ada fakta, orang cerita akan berlaku. Nabi cerita, yang ni Nabi cerita, mereka tanya Nabi apa yang Nabi cerita, benda ada fakta. Cuma mereka tak jelas tentang apa yang Nabi cerita, mereka mai jumpa Nabi. Qulna ya Rasulullah, zakartal dajjal ghada fakhafatta fihi wa rafa'ta hatta zannannahu fi ta'ifatin nakh. Wahai Rasulullah, ada dia Rasulullah sebut pasal dajjal, Rasulullah sebut pasal dajjal. Ini sekali lagi dia menggunakan perkataan yang sama, khafat fakhafatta fihi wa rafa'ta, kamu angkat dan kamu rendahkan dan kamu angkat. Boleh jadi Nabi rendahkan suara, boleh jadi Nabi angkat kat suara. Boleh jadi makna yang tadi sebahagian tafsir, boleh jadi Nabi tunjuk dia macam insignificant, boleh jadi Nabi tunjuk kadang-kadang macam very significant. So dia macam penting, kadang-kadang nampak macam tak penting. Tapi bila dia sebut macam ni, kita macam faham macam dia maksudkan Nabi mungkin ramai. Nabi ceramah dulu, orang sahabat ramai, tapi mikrofon tak ada. Mikrofon tak ada. Ada satu apa, sahabat kadang-kadang belakang tak dengar. Mereka kena tanya lah, tak apa dengar, tak jelas. Ada satu penceramah daripada Singapura, dia kira minat wali lah, semua orang wali. Dia kata kalau wali ceramah, tungkat semua jadi mikrofon. Ui, hebat. Ada penceramah yang terkenal di kalangan para ulama seperti Ibnul Jauzi, dikatakan kalau ceramah sampai 10,000 orang, dikatakan pemidato yang baik, ceramah yang sedap, kira cakap ceramah orang yang yang riqqul qulub,
yang hati lunak bila orang dengar. Tarqiqul qulub, dia melunakkan hati bila dengar ceramah Ibnul Jauzi. Tu pun orang kena sampai. Kita kena tahu ada perbezaan zaman masa. Contoh kalau bangun tengah malam, duduk di negeri yang tak ada pembangunan, orang bisik jauh pun kita dengar sikit-sikit. Tapi oleh kerana dunia ni dah polluted dengan macam-macam sounds, bunyi, kita tak ada bunyi kereta sana, bunyi mesin, jadi macam-macam bunyi menyebabkan kita tak lupa dengar sekarang ni. Tapi kalau kita pi di tempat, hatta di satu tempat di dalam negara ni ke di mana-mana yang mana pendalaman tengah malam, semua kita dengar sunyi, orang cakap pun kita dengar kerana suara tak tercemar. Zaman Nabi SAW tak ada jentera, tak ada apa, apabila cakap memang orang dengar. Habis tinggi ada kuda, ada apa. So kita kena tahu konteks di mana, kenapa cakap boleh dengar, cakap boleh dengar sampai ke belakang. Tu pun sahabat tak dengar apa yang Nabi SAW, tak apa jelas, dia rasa perlahan sebagai apa yang Nabi cakap. Dia kata fadhanna fi ta'ifatin nakhl, kami sangka bahawasanya dia berada dalam kawasan kebun kurma. Kebun kurma. Pasal Madinah ni banyak kurma. Jadi bila sebab tu Nabi bila sebut, bila dia sebut tentang zakat, Nabi sebut kurma. Nabi sebut kurma, Nabi sebut bali, Nabi sebut gandum. Pasal itu bila Nabi sebut tentang arak, Nabi kata innamal khamr min hataini syajaratain, macam saya sebut dulu. Sesungguhnya arak daripada dua jenis pokok ni, iaitu kurma dan tamar dan anggur. Sehingga timbul perbezaan mazhab. Adakah selain daripada tamar dan anggur, kalau dibuat arak dianggap arak ataupun tidak? Pasal Nabi kata sesungguhnya tamar daripada dua jenis ni. Kalau lain daripada tamar, sesungguhnya arak daripada dua jenis ni, tamar dan anggur. Jika lain daripada tamar dan anggur, orang buat arak. Umpamanya arak daripada beras, ataupun arak daripada apa lagi negeri kita tak boleh buat, arak yang terbaik dalam dunia ni, tuan-tuan tak payah tahu, tapi saya cerita, tapi bukan kita nak minum, ialah arak daripada siraz tu ialah Shiraz tu ialah wilayah di Iran, Asfahan, Shiraz sekarang ni Iran. Orang Parsi pandai buat arak, sehingga nama arak barat pun masih dipinjam daripada nama arak asal Parsi, Shiraz. Tak payah pergi carilah. Sebab tu tuan-tuan kalau pergi duduk di hotel, tuan-tuan tengok hotel-hotel yang mewah, dia akan tulis Shiraz. Maksudnya itu the finest wine kan, yang bagus lah kan. Okey. Sagi pakai tu bercari pula. Cerita ajalah, satu pengetahuan, general knowledge. Nabi kata arak daripada dua jenis pokok ni, iaitu tamar dan anggur. Ulama khilaf di kalangan ahli Kufah, mereka kata kalau tamar dan anggur, bukan tamar dan anggur lagi tak mabuk, okey. Ini mazhab ahli Kufah. Ibn Taymiyah kritiknya, dan kita lihat juga sebahagian mereka membenarkan nabiz. Dia nak macam ayam tapai, minum sikit tak apa, minum banyak dia mabuk. Maka ada Waqi' bin Jarrah umpamanya, dia kata Nabi tak apa, bahkan dia kata ini lebih halal daripada air sungai Furat.
Al-Imam Ibn Qayyim, Al-Imam Az-Zahabi kata alangkah baiknya jika dia tak minum, sesungguhnya mengelakkan yang syubhah itu baik, warak itu agama suka. Tapi dia fa'ina mislul waqi', macam mana nak cari tokoh seperti waqi', hebat. Walakin wal khata'ul alim la yuqtada, tapi kesalahan orang alim tak boleh ikut, dia kata. Pasal dia kata Nabi tak boleh, Az-Zahabi kata. Tapi Al-Kufah, kerana dia lihat, dia faham literal tentang hadis tu, selagi bukan daripada tamar dan anggur, okey. Tapi majoriti umat Islam berpendapat bahawasanya apa saja Nabi cakap tamar dan anggur, kerana Nabi bercakap dalam konteks Madinah. Sebab tu dia faham, memahami teks dan konteks. Nabi dah nak syarah kat orang Madinah, Nabi kata arak daripada dua pokok ni. Tapi bukan menafikan kemungkinan untuk arak dihasilkan daripada yang lain. Okey. Faqala ghairu dajjal akhwafuni alaikum. Selain daripada dajjal, yang lebih aku takut kepada kamu. Nabi kata selain daripada dajjal, aku lebih takut kepada kamu. Maksudnya ada lagi benda lain yang aku takut selain daripada dajjal. Pasal Nabi masih ada masa tu. In yakhruju wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum. Jika dajjal itu keluar dan aku masih ada, fa ana hajijuhu dunakum, maka aku adalah orang yang akan, I will defend you against him. Maksudnya aku akan mempertahankan kamu untuk lawan dajjal. Kalau Nabi masih ada, tapi Nabi tak ada, dajjal tak keluar pada zaman Nabi. Nanti panjang kita akan tengok cerita dajjal ni. Hadis ni pun kita tak boleh baca habis kerana dia panjang, kita akan baca sikit separuh. Wa in yakhruj wa lastu fikum, jika dajjal keluar dan aku tak ada, famru'un hajiju nafsihi, maka setiap orang jadi penahan, jadi defender untuk diri dia sendiri. Setiap orang jadi bela diri dia sendirilah. Nabi kata kalau aku ada, aku pergi lawan dajjal. Aku akan berhujah untuk menghadapi dajjal. Dajjal. Orang Kedah kata dajjal lah, sebab orang Kedah hadis-hadis juga. Dajjal, aku akan lawan dajjal. Tapi kalau sekiranya aku tak ada, kamu semua kena lawan diri kamu. Wallahu khalifati ala kulli muslim. Allah Ta'ala itu khalifah aku bagi setiap orang muslim. Khalifah ni siapa? Maksudnya apa? Allah lah yang akan, maksudnya Allah lah yang akan jaga kamu. Dari segi literal bahasanya macam Allah lah yang ambil tempat aku untuk melihara kamu. Bukan maksud Allah tu Nabi lebih kuasa daripada Allah, tapi lagi literal maknanya macam itulah. Maksudnya kalau aku tak ada, macam kita lah kata, kalau aku tak ada besok ni, kau harap Tuhan lah jaga hampa. Bukan maksud kalau aku ada, Tuhan tak perlu. Tapi maksud hampa kena lawan sendiri, doa kat Tuhan lah. Sebab tu kita bila doa Allahumma anta sahibu fis safar wa khalifatu fil aal, kita doa, doa musafir. Ya Allah, engkau adalah tuan punya musafir dan khalifah kepada keluarga yang ditinggalkan. Bila kita tinggalkan keluarga, khalifatu fil ahad. Kita minta Allah tolong jaga family kita. Kan? Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wa taqwa wa min al-amali salihi ma tarda. Allahumma hawwin alayna safarana hadha wa qwi 'anna bu'dahu. Allahumma anta sahibu fi safar wa khalifatu fil ahal. Kita sebut Allah kan, Allahumma inna fi al-birra wa taqwa. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wa taqwa. Ya Allah, kami minta padamu dalam musafir ini al-birra wa taqwa, kebaikan dan taqwa. Wa min al-amali salihi ma tarda, dan amalan salih yang kau redha. Allahumma hawwin alaina safarana hadha. Ya Allah, mudahkan musafir kami ini. Wa tuwi 'anna bu'dahu, lipatkanlah kejauhan dia bagi kita rasa dekat. Allahumma anta sahibu fi safar wa khalifatu fil ahal. Ya Allah, engkaulah tuan punya musafir dan galang ganti kepada keluarga yang ditinggalkan. Tu orang baca doa musafir. Tapi bila kita nak keluar, saya tengok kapal terbang Arab Saudi baca
Dua tiga orang terbang baca. Terbang Malaysia pun baca kot belakangan ni. Ada Islamisasi tu ada lah kan. Cuma pilihan raya tu tak berapa betul. Pilihan raya pun sebenarnya terpulang pada tafsiran masing-masing lah. Pilihan raya, saya tadi bercakap dengan pengerusi ideas, ada panel ideas Wan Saiful Wan Jan. Dia pemerhati, observer untuk pilihan raya ni. Wan Saiful ni very bagus lah, maksudnya dia kritikal bila bagi pandangan. Dan saya dapat simpulkan beberapa benda lah. Pertama, memanglah kita setuju ada berlaku proses yang tak adil di sudut media tak adil. Ada orang dapat apa duit yang berlebihan. Setengah orang tu saya tengok kena sumpah lah, wallahi wa billahi wa tallahi. Dan sumpah-sumpah tu lara sebenarnya tak pakai. Wala taj'alullaha 'uddatan li aymanikum antabarru wa taqsu wa tattaqu wa jana wala taj'alullaha 'uddatan li aymanikum. Jangan kamu jadikan Allah itu 'uddatan li aymanikum, sebagai penghalang kepada sumpah, penghalang dengan sumpah pada sumpah-sumpah kamu. Jadi kita antabarru untuk kamu berbuat baik. Jadi sumpah tu tak pakai, sepatutnya apa nama dah tak ngaji sumpah habis, sebahagian sumpah mayang pun tak. Itu satu hal lah, tak apalah. Tetapi proses itu sendiri pada saya lah, proses itu sendiri telah berlaku dengan yang mana yang mengundi itu rakyat mengundi ya. Dan kata dia laporan yang kata bangla di sana sini tu ada 1, 2, 4, 5 laporan kot, tapi tidak menyeluruh lah. Tidak menyeluruh. Dan blackout yang orang kata tu tak berlaku, tak ada. Tak ada tempat yang orang boleh sebut ada. Semua orang sebut tapi orang tak boleh sebut di mana, tak ada. Tak ada. So kita ni apapun sebagai penilai kita berpegang pada fakta lah. Yang ada adalah, yang tak ada tak ada lah. Jadi rakyat Malaysia telah mengundi macam tu. Keputusannya Barisan Nasional menang. Tetapi popular vote, majoriti rakyat telah mengundi Pakatan Rakyat yang tu ya. Jadi tahniahlah Barisan Nasional kerana menang merintah, dan tahniahlah Pakatan Rakyat kerana dapat popular vote. Popular vote tu dia lebih pun, saya ingat berapa, 300-400 ribu, 300-400 ribu, majoriti macam tu lah. Tak apa, boleh cuba lagi. Siapa-siapa yang masuk itulah. Ada juga orang kalah, kawan-kawan yang bagus macam Datuk Saifuddin kalah. Tu di kalangan BN sendiri. Okey. Nabi kata, "Innahu syabun qatat." Dia adalah satu orang lelaki yang rambut dia kerinting. Seorang muda yang rambut kerinting. Qatat ni dia betul-betul curly hair. Kerinting lah. Rambut yang begitu kerinting. Ainuhu tafi'ah. Mata dia apa? Buta sebelah. Cemeh lah tafi'ah ni. Mata macam nak tersembur. Dalam hadis mata dia a'war al-ain al-yumna. Dajjal ni hak buta tu sebelah kanan, sebelah kanan. Mata dia dalam sebahagian riwayat hadis dia sebut inabah tafi'ah. Inabah tafiyah. Inabah tafiyah ni maksud anggur yang kecut tu. Mata bukan mata buta sebelah ni, sebelah tu tutup, sebelah tu buka mata dajjal ni. Cuma nampaklah tafiyah ni mata yang kita tahu
mata yang tak nampak. Kita tengok orang setengah mata terbuka kan. Tapi kita tahu mata dia tu tak berfungsi. Kita tengok tahu mata tu tak nampak. Mata tu tak nampak. Nabi kata, ka'anni usabbihuhu bi'abdil Uzza bin Qatan. Seakan-akan aku boleh bandingkan dia ni macam dengan Abdul Uzza bin Qatan. Abdul Uzza bin Qatan ialah tokoh dalam masa jahiliyah, mati semasa jahiliyah. Dalam riwayat Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sebut, Rasulullah Nabi kata, bainama ana na'im atwafu bil Ka'bah fa idza rajulun Adam sabtul sya'r, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzifu aw yahraqu ra'sahu bil ma. Masa aku duduk tengah tidur, aku nampak, aku tawaf Kaabah, aku tengok satu orang lelaki yang sabtul sya'r, yakni rambut lurus, dia duduk tengah basuh rambut dia. Depa kata Isa bin Maryam, tu Isa bin Maryam. Kemudian Nabi tengok lagi, waltafattu fa idza rajulun jasim ahmar. Kemudian aku tengok, paling pula aku tengok satu orang gemuk, rambut dia kulit merah, ja'da sya'ras, rambut kerinting, a'warul ain, dan mata dia buta sebelah. Kaanna ainahu ainabat tafiyah, yang saya kata tadi, seperti mata dia macam dengan anggur yang kecut. Hadzal dajjal, ini dajjal. Nabi kata, dan aqrabun nas bi syabahan bihi ibn Qatan, rajul min Khuza'ah. Dan orang yang boleh aku kata dekat nak sama muka dengan dajjal ni, ibn Qatan, yakni Abdul Uzza bin Abdul Qatan daripada Khuza'ah. Dia dah mati dah. Nabi, masa Nabi dakwah pun dia dah tak ada. Dia mati zaman jahiliyah lagi. Dia, mata dia macam tu. Tu dajjal. Nabi SAW beritahu. Dia belah kanan. Musyidayan belah mana? Kanan kiri? Pasal apa? Pirate ramai yang mata sebelah tutup. Dia suka tiru style Dajjal lah. Pirate of the Caribbean. Okay. Faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatih suratul Kahf. Siapa yang jumpa Dajjal, maka baca pembukaan surah Al-Kahf. Nabi bagi petua. Sekarang kita hurai sikit kenapa Nabi suruh baca surah Al-Kahf. Kemudian Nabi kata, innahu kharijun khallatan baina syami wal iraq. Dia akan keluar daripada satu lorong, satu jalan, satu tempat di antara Syam dan Iraq. Yani di antara Syria dan Iraq. Sebahagian kata di Asfahan. Dajjal akan keluar, ternyata dia tak keluar main di Malaysia lah. Sekejap ikut kalau ada geng-geng Arkam duk kira kok mana nak bagi keluar kok Malaysia pula. Tak. Dajjal, Nabi kata dia keluar antara Syam dan Iraq. Fa'asa yaminan wa'asa shimala. Dia merosakkan kanan dan kiri. Maksudnya kok mana jalan yang dia lalu, dia rosakkan. Dia musnahkan. Hak ni kehebatan Dajjal. Nabi kata, ya ibadallah fathbutu, wahai hamba-hamba Allah, tetapkan takut dengan Dajjal ni. Dajjal dalam hadis ni, Dajjal satu orang lelaki panggil Dajjal. Pasal bila mari sebahagian orang cuba, Dajjal ni sebenarnya mereka, dia hanya nampak dunia saja, akhirat. Ini semua tak masuk akal dengan hadis-hadis yang banyak tentang Dajjal yang mensifatkan dia memang seorang lelaki. Bukan kot kata metafor, satu benda yang Nabi cakap secara bahasa kiasan. Tak. Memang Nabi cakap sesuatu Dajjal, satu orang. Dan ini ulama-ulama salaf
menyebut bahawasanya sebab itu kalau kita tengok ada orang ada kelebihan boleh buat satu benda walaupun berserban besar nampak jubah hebat, dia bukan tanda dia benar. Karena Dajjal boleh buat hebat lagi, kita akan tengok nanti. Sebab tu hatta di kalangan Al-Qushairi dan diulang-ulang oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, idza ra'aita rajulan yatiru fil hawa fala taghtaz hatta illam yakun muwafiqan lil kitab wa sunnah. Jika kamu tengok satu orang lelaki terbang di udara pun, tak usah duk heran selagi dia tidak menepati kitab dan sunnah. Kok mai satu orang mai lepas-lepas kita pi minum ayak dia tiba-tiba sihat. Wih, dia kata dia ni mesti betul ajaran dia. Belum tentu. Kadang-kadang Tuhan mustajab lambat tu. Ada beberapa gereja di Filipina, orang sakit dia jampi boleh berdiri. Bukan tentu. Ini semua tidak menjadi bukti kebenaran. Kebenaran atas dalil kitab dan sunnah. Kebenaran atas dalil kitab dan sunnah. Kalau nak kira buat benda pelik, khariqul adah, dajjal khariqul adah. Dajjal buat benda lebih pelik. Qulna ya Rasulullah, wa ma labsuhu fil ard. Wahai Rasulullah, berapa lama dajjal duduk di muka bumi? Dajjal duduk berapa lama? Qala 40 yawman. Nabi kata dajjal duduk berapa lama? 40 hari ya. Tapi yaumun kasana, satu hari pandang dia macam setahun. Wa yaumun kasyahr, satu hari pandang dia macam sebulan. Wa yaumun kajum'ah, satu hari pandang dia macam seminggu lah, dia kira satu Jumaat tu seminggu. Wasairu ayyamihi ka ayyamikum, dan hari-hari dajjal yang lain sama macam hari-hari kamu lah. Jadi kalau kita kira jadi berapa? Setahun campur sebulan campur tu jadi 31, setahun 31 hari campur lagi 37 hari lagi. Setahun berapa bulan? Lebih kurang tuan-tuan campur itu lah 2 bulan lebih. 14. Itu kata Nabi. Qulna ya Rasulullah, fadhalikal yawmul ladhi kassanah atakfina fihi salatu yawmin. Oh, sahabat ni bagus lah. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, nu hari macam setahun ni boleh kita semayang macam sehari ya? Satu hari panjang dia macam setahun. Tentu tak maksud dia. Artinya daripada pagi ni, ni daripada pagi pukul 1 pagi nak pi pukul 12 tengah malam, panjang dia tu setahun. Satu tahun. Kira nak tunggu Zuhur tak tahu berapa lama. Berapa bulan baru mai Zuhur. Artinya matahari dia akan bergerak setahun. Dan ini tak pelik lah, siapa yang belajar sains dia akan tahu bahawasanya di planet-planet lain hari dia tak sama dengan hari di bumi, sebab dia punya putaran dia tu tak sama. Di Mars, di Mareh umpamanya, tak sama dengan putaran di bumi, sebab tempoh tu tak pelik. Dari segi kejadian Tuhan tak ada yang pelik lah, dari segi scientifically tak pelik benda tu. Okey, satu hari bagi setahun. Sahabat tanya, pada ke semayang macam sehari? Semayang mula-mula semayang subuh, berapa bulan pula baru semayang? Semayang Zuhur, lepas tu berapa bulan nak boleh 5 waktu. Weh, bagus sahabat Nabi ya. Dia tak tanya apa tu kami nak lari mana masa tu. Tanya pasal semayang. Tanya pasal salat. Kerana soalan sahabat tanya ni, maka dia dapat menyelesaikan banyak masalah fiqh. Kita akan tengok. Nabi kata la. Nabi kata bukan macam tu. Nabi kata la.
Iqduru lahu, uqduru lahu qadarahu. Nabi kata, uqduru lahu qadarahu. Kamu hendaklah ukur kadarnya. Maksud ukur kadarnya, kamu tengok. Macam mana? Biasanya waktu ni, Zuhur dah. Kan? Kita sembahyang subuh. Antara subuh dengan Zuhur berapa jam? Lebih kurang kata 6-7 jam. Kita agaklah kita rasa 6-7 jam, kita sembahyang Zuhur. Lepas tu kita rasa pula lagi 4 jam, kita sembahyang Asar. Nabi suruh kita, kita kadarkan. Sebab dah time tak boleh kira. Bila waktu tak boleh kira, waktu dah tak normal. Maka kita kena pakai kadar biasa. Dan saya pakai hujah ni juga, semasa saya dalam fatwa kebangsaan, apabila ahli apa angkasawan kita nak pergi, sebagian kata sana tak biasa sembahyang, kena turun bawah. Kalau tupi 6 bulan kecau, dia tahu macam mana matahari tak ada. Saya kata, saya berpendapat hendaklah pakai waktu Vancouver. Sebab Vancouver adalah tempat di mana angkasawan kita naik. Bagaimana waktu sembahyang di situ, kita kadar, kita pakai hadis Dajjal. Kita pakai hadis Dajjal. Juga hadis ni membantu kepada negeri-negeri yang mana siang memanjang ataupun malam memanjang, terutama di kutub utara dan selatan, dan mana-mana negeri yang tak normal waktu malam dan siang dia, tak ikut peraturan waktu malam dan siang tempat orang, dia hendaklah kadarkan waktu dia berdasarkan negeri yang terdekat yang ada matahari. Sebab tu ulama khilaf bagi negeri-negeri yang terlalu panjang malam dia, subuh siang dia siang terlalu panjang, malam dia sikit sangat. Saya berpendapat lagi mana ada manusia mampu, dia tak ada masa. Dia umpamanya kalau kita pergi di last saya di United Kingdom, buka puasa ingat lebih kurang dekat nak buka 9, dekat nak buka 9 lah, buka 8 lebih. Lepas pada tu sekejap kita sembahyang ke 9, lepas tu sembahyang maghrib, insya' setagi buka 2 lebih sikit dah masuk subuh. Pergi sembahyang terawih apa semua, makan-makan, kita kena jalan lah pergi masjid lah. Waktu dia terdekat. Tapi kalau ada teman negeri yang lebih dekat, tinggal sejam ya, waktu 2 jam ya umpamanya, dia ada pilihan. Kalau dia sama dia, dia sabar dengan waktu tu, ataupun dia mengikut waktu yang dia kadarkan dengan waktu yang terdekat. Berdasarkan hadis ni, berdasarkan hadis ni, berdasarkan hadis ni. Apabila tak normal, kita kadarkan waktu terdekat. Sama juga apabila kita naik kapal terbang. Bila kita naik kapal terbang, kita tak mampu nak kadar. Kita tanya dia tak tahu, waktu bawah tak tahu. Semua tak ada apa nama apa? Pilot tak boleh bantu kita, dia punya anak-anak kapal tak boleh bantu kita. Dalam dunia ni, tuan-tuan tahu anak kapal, stewardess yang duduk, tuan tahu? Dalam dunia ni, anak yang tak sama dengan bapa, anak kapal lah, muka tak sama semua. Tak apa, yang cerita. Tapi yang kita boleh tanya dia, kita boleh tanya dia, dia tak boleh bagi tahu, dia tak tahu. Kata sekarang waktu berapa, dia tak bantu kita. So kita agak time, kita pakai hadis uqduru lahu qadarahu. Uqduru lahu qadarahu, uqduru lahu qadarahu. Pakai kadar kita, agak-agak jam ni masuklah waktu subuh. Dah tadi dah tidur lebih kurang dah 7 jam lah. Tadi kita naik lebih kurang kata pukul 10. Biasanya 7 jam main masuk waktu subuh lah. Lepas, kita sembahyang. Kalau lah kata kita miss pun tak apa, kita dah ikut kaedah. Tapi kalau ada orang boleh bantu, dia boleh bagi tahu sekarang masuk subuh tempat yang itu okey. Kalau tak, kita kena kadar. Tak boleh time sampai apa nama 48 jam. Ada tempat kita pergi ke Canada, mungkin kita akan terbang 36 jam. Tiba-tiba kita sembahyang macam 5 waktu ya, dia tak boleh. Memang pasal Nabi dah kata, kena pakai kena kadarkan, maka kita kadarkan. Kita kadar. Hadis ini membantu banyak masalah untuk diselesaikan di dalam fiqh. Bagi orang yang nak sembahyang, bagi orang nak sembahyang. Sama juga kalau orang yang terkurung. Orang kita pergi masuk lautan, tak ada waktu sembahyang, tak tahu.
tapi kita ada jam. Tak nampak. Matahari pun kelam. Musim hujan. Masuk Zuhur ke tak lagi. Kita boleh handai kan. Ha? Tapi biasanya apabila kita dalam keadaan musafir macam tu, kita boleh jamak dan qasar. Tapi kita boleh andaikan masuk ataupun tak waktu dengan andaian. Kalau macam mana kalau kita silap, Allah Ta'ala dia memaafkan. Ha, setengah orang ni dia kira Tuhan nak hukum ya. Ha, silap, hukum. Ya, tak, tak. Benda yang kita buat ikut peraturan kemudian dia silap, Tuhan tidak hukum. Ha, setengah orang dia suka confuse benda ni. Dia tak maksudkan talak pada isteri dia. Ustaz kata talak, talak. Dia kata, eh rambut lawa. Dia kata, umpamanya, rambut mak lu kerintin macam tu lah. Pergi tanya ustaz, zihar dia kata. Allah terkejut. Hang kena. Apa? Puasa dua bulan tu. Zihar ni, saya kata zihar ni Arab je ada. Melayu tak ada. Zihar ni. Melainkan Melayu tu memang jadi Arab. Aku tak lalu kat hang macam mana aku tak lalu belakang mak aku. Oh. Dia pergi duduk lebih teruk daripada unta eh. Kira zihar. Tapi kalau dia nak kata rupa hang ambo eh, putih kulit eh. Macam kulit anak dia hak sulung. Oh dia tak boleh, dia kata zihar. Tak betul. Eh. Ha, putih kulit macam kulit. Ah ha, dak aku tak ada sebut. Ha, cari sendiri. Takkan Islam bodoh mentera tu. Benda facts. Bukan dia maksudkan zihar. Sebab tu Muhammad Saleh, Syekh Muhammad Saleh Al-Uthaimin tu sebut satu benda. Simple, benda yang dalam agama ni, benda yang sah dengan yakin. Kaedah syarak. Ha? Al-yakin la yuzalu bisyak. Asyak la yazul. Al-yakin la yazulu bisyak. Yakin tidak akan hilang dengan syak. Kita yakin ada wudu, tak mungkin hilang hanya dengan kerana ish aku terbuang angin pun tak mungkin hilang. Kita yakin kita puasa, tak mungkin hilang dengan sekadar orang andai. Weh boleh jadi batal oh. tak batal. Mua boleh jadi tak batal. Sehingga ada nas yang yakin. Hukum yang yakin ia batal. Hukum yang yakin ia batal. Maka Nabi SAW sebut hal ni dan ini adalah penyelesaian kepada banyak masalah di dalam jenafik. Saya nak sebut oh, kawan, tentang masalah fawatih suratul kahf. Pembukaan suratul kahf. Karena pembukaan suratul kahf, ramai orang ni dia suka macam dia ingat dengan baca macam selesai masalah. Quran, kita kena tahu Quran bukan soal baca. Quran adalah ayat yang Allah Azza wa Jal turun. Sebab tu bila dia buka Alif Lam Mim, zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin, itulah kitab yang tidak ada syak padanya, menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Quran mesti jadi petunjuk, bukan bila baca-baca dajjal lari. Baca-baca dajjal lari, tak. Dengar ayat ni dajjal cabut lari. Itu satu penafsiran, tapi penafsiran yang betul. Kerana fitnah Dajjal ni dapat diatasi dengan memahami maksud Allah Azza wa Jal di dalam suratul Kahf. Antaranya iaitu Allah menyebut alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang menurunkan kepada hambanya kitab, yakni Muhammad, dan tidak menjadikan dia iwaja. Tak jadikan ia tersasar, tidak menjadikan dia gelong, dia tak betul, dia menyeleweng. Allah Ta'ala turunkan kitab ni qayyiman, qayyiman, dia qayyim, dia lurus, ataupun dia menjaga apa yang yusaddiq, membenarkan apa yang sebelumnya. Yahfadhu ma qablahu, dia menjaga apa yang sebelumnya. Sebab itu apabila Muhammad ibn Ishaq dia meriwayatkan dalam hadis bahawasanya apabila orang Quraisy dia nak tahu tentang Nabi, bila Nabi datang, Quraisy ni tak ada ilmu tentang kenabian ni. Dia pergi tanya Yahudi ni ada sekian Muhammad ni telah dakwah dia jadi Nabi.
Betul ke? Yahudi ada ilmu tentang ilmu kitab yang sebelum daripada ni. Tanya rabai-rabai dia, tanya rahib-rahib Yahudi. Rahib Yahudi kata, tanya Muhammad, tanya dia ni tentang tiga perkara. Pertama tanya dia tentang fityatun zahabu fid dahril awal. Sekumpulan pemuda, pemuda-pemuda yang pergi, yang lari. Cerita orang dulu. Cerita tentang Ashabul Kahf. Ataupun Ashabul Kahfi lah. Orang Melayu sebut Kahfi, dia kena sebut belakang. Tapi yang Ashabul Kahf. Sebenarnya macam kita surah Al-Asr. Wal-Asr. Kita kena panggil surah Wal-Asri. Surah Wal-Fajr. Kita kena panggil surah apa? Fajri. Memang dia tulis Fajr, tapi Arab dia tak baca lah. Bila dia wakaf, dia tak baca benda tu. Apa nama, apa rumah VC USM, mana orang lah pergi bubuh bahasa Arab tu. Baitun Jannatun apa dia tulis, apa saya tak ingat. Tapi kira kawan yang habang tu memang leceh lah. Tak betul bahasa. Sebab tu anak-anak kita dan dia tak pen, kita ajak qalamun. Jadi dia qalamun kan. Jadi qalam sebenarnya qalam ya. Hak tu tanwin tu dia di segi bahasa lah. Kalau ada alif lam dia jadi al-qalamu saja kan. Sebab tu kita ada orang nama Syamsun. Syamsul dia sambung tu. Sebenarnya Syams kan, nama dia Syams. Syamsul tak ada, Syamsul tak ada. Syams matahari. Jadi kita pergi sambung, dan sambung tu tak ada pula. Tak apa, Melayu boleh. Okey. Fa innahu qad kana lahum hadithun ajib. Karena ada cerita yang pelik tentang mereka ni, Yahudi kata. Salu an rajulin tawaf balagha masyariqal ard wa magharibaha Tanya tentang satu lelaki yang tawaf. Tawaf ni yang traveler, yang mengembara dengan segala tentera dia lah, iaitu Zulqarnain. Maka naba'uhu, apa cerita dia? Saluhu anir ruh, tanya dia tentang ruh. Jadi depa tanya tiga soalan ni. Kalau dia boleh jawab soalan ni, dia nabi. Kalau dia tak boleh jawab soal ni, dia berkata ar-rajul al-mutaqawwil ataupun rajul mutaqawwil. Maksud orang yang saja buat cerita. Kalau dia boleh jawab tiga benda ni, dia nabi. Nabi SAW dalam hadis. Bila orang main tanya, oleh kerana nabi ni sentiasa berhubung dengan Tuhan, dan dia pun bukan nak jadi nabi, Allah Ta'ala yang lantik dia jadi nabi. Dia tahu hubungan dia dengan Tuhan. Jadi dia kata, mai besok akhbirukum ghadan bima sa'altum anhu, aku beritahu kamu besok apa yang kamu tanya. Lupa, tak cakap pula. InsyaAllah. Tu nabi. Lagi teruk seorang yang kata no if, tak ada if, confident mesti ya. You come and see me 6 months, I will be the MP. Tu dia amat teruk tu. Why you so confident? Because of prime minister. Pasal apa hang yakin sangat? Oh, prime minister punya teruk. Punya teruk dan memang tak jadi, alhamdulillah. Ambui sampai teratu katalah sepatah insya-Allah. Ni nak pasal apa yakin? Pasal bergantung dengan prime minister. Nabi bergantung dengan Tuhan. Tapi Allah Taala mahu supaya dia sebut insya-Allah. Nabi bukan kerja dengan orang, dia kerja dengan Allah. Confirm dah Allah boleh buat semua. Oleh kerana nabi tak buat, nabi tak kata insya-Allah. 15 hari wahyu tak turun bagi jawapan. Habis heboh kat geng-geng Quraisy. Muhammad memang temerang. Kami tanya tak ada jawab. Tiga soalan ni tak jawab. Tuan-tuan tahu perasaan nabi macam mana? Sehinggalah Allah Azza wa Jalla turun
suratul kah? Jawab persoalan ini. Dan kemudian Allah Azza wa Jal di dalam surah Al-Isra, Allah Ta'ala sebut tentang yas'alunaka 'anil ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya tentang ruh, katakanlah ruh urusan Tuhanku, kamu tidak diberi ilmu mengenainya melainkan sedikit. Kalau Nabi jawab tentang ruh, depa boleh confirm Nabi bukan Nabi. Ruh Yahudi tak boleh jawab. Kitab lama, Nabi tak boleh jawab tentang ruh. Sebab itu membahaskan tentang ruh ini satu keajaiban. Hadi arwah, saya kata hadi arwah. Hadi arwah. Hadi ini maksud ni orang yang apa ni, bahasa Melayu kata yung tahu. Kita kerah ila alimil aflah, apa afrah. Sebab tu nabi ada anjasyah tu hadi anjasyah, yang duk menyanyi lagu masa Nabi duk jalan malam-malam dengan unta, rombongan Nabi bawa unta. Nabi anjasyah dia menyanyi dalam hadis Muslim. Anjasyah tu hadi maksudnya dia menyanyi supaya unta lebih jalan laju. Sebahagian hadis sifatkan tentang ruh. Sehingga Ibn Qayyim, kalau kita tengok apabila dia sifatkan tentang ruh, sebahagian tu tidak ada hadis melainkan cerita. Cuma Ibn Qayyim kata umpamanya tentang boleh tak kita jumpa dengan ruh orang lain, boleh tak kita jumpa ruh orang, ruh pak kita hak dah mati. Ibn Qayyim dalam Al-Arwah, kitab Al-Ruh, mensabitkan dia menyatakan boleh. Alasan dia tidak tiga hadis, asalnya dia kata kerana sabit ulama-ulama di kalangan salaf menceritakan bagaimana mereka bertemu dengan imam-imam yang sebelum daripada ini di dalam mimpi mereka. Maksudnya bila orang itu tidur, ruh kita terangkat pada satu tempoh, satu tahap. Ketika itu mungkin tak kita boleh berjumpa dengan orang yang berada di alam ruh. Ibn Qayyim terima benda ni. Jadi kontroversi buku Ibn Qayyim yang itu, kerana orang kata macam tak sama dengan guru dia Ibn Taymiyyah rahimahullah. Tapi hakikatnya orang kata dia ditulis buku sebelum jumpa Ibn Taymiyyah, tak benar. Kerana dalam buku itu menyebut banyak kali nama Ibn Taymiyyah. Dalam buku itu juga ada pandangan Ibn Qayyim. Dalam buku itu juga menyebut tentang berjumpa dengan ruh Ibn Taymiyyah. Atau orang yang mati kemungkinan ada, mungkin. Cuma kita jangan tertipu oleh syaitan. Dan Ibn Qayyim memetik riwayat yang bukan hadis. Orang yang cerita dia pergi ke perkuburan, kemudian dia doa kat kubur, kemudian orang lain mimpi bahawasanya orang lain mimpi mak dia bagi tahu tolong kirim salam kat budak hak datang tu, kerana dia telah doa untuk kubur dan doa tu dapat juga untuk aku, dan aku juga dapat rahmat daripada doa dia. Ibn Qayyim nakalkan cerita-cerita yang macam tu. Dari segi teks hadis tentang ruh sendiri tak banyak, kekal dengan apa yang disebut yas'alunaka 'anil ruh qulir ruh min amri rabbi. Dan had ini ada lagi berapa banyak makna dalam suratul kahf, pembukaan suratul kahf, yang Nabi SAW jadikan sebagai sebagai ia adalah merupakan benteng apabila datangnya Dajjal, kerana maknanya yang besar. Wallahu ta'ala alam. Kita buka pada soal jawab, kerana kita ada soalan. Ya, tentang Bani Tamim. Kita ada satu jenis benda yang orang kenali di Malaysia, kicap tamim, tapi dia tidak terlibat dengan Bani Tamim. Ada dua, patu Bani Tayyim. Bani Tayyim dia bukan Bani Tamim. Dulu Syari Arkam tu dia kata Abu Bakar daripada Bani Tamim. Tak, dia daripada Tayyim. Tamim salah satu daripada Bani Quraisy. At-Tamimi, sebab itu At-Tamimi. Antara orang yang Bani Tamim ialah Muhammad bin Abdul Wahab.
Muhammad bin Abdul Wahab tu dia Bani Tamim lah. Dia Tamimi dia. Dikatakan Bani Tamim, pemuda Bani Tamim akan keluar antara orang yang akan keluar membawa bendera Mahdi. Bendera Mahdi. Hadis-hadis tentang masalah ni tidak begitu kuat. Sebahagiannya disebut Abu Nu'aim sebut di dalam kitab dia Al-Fitan. Dan disebut sebahagian oleh ulama-ulama hadis dalam bab kitab Al-Fitan wal Malahim, disebut Fitan wal Malahim. Bani Tamim ada hadis-hadis yang tak begitu kuat sebut tentang kemunculan Bani Tamim. Sebahagian detailkan nama dia, kata nama dia Syu'aib bin Salih. Syu'aib bin Salih. Sebahagian sebut dia akan muncul daripada Khurasan. Dan hadis-hadis ini tidak begitu kuat. Hari ini tuan-tuan sama. Semua episod ajaran sesat sama. Semua ajaran sesat. Bila guru mati dan guru tu tak boleh penuhi benda hak dia kata masa hidup, dan pengikut akan kata bohong, mereka akan create satu lagi kepercayaan dia tak mati, dia hanya menghilangkan diri. Semua sama. Ambillah cerita apa sama. Hatta episod Imam Mahdi pun sama, semua sama. Dia hanya menghilangkan diri. Dan dalam nak muncul balik tu, mereka akan buat macam-macam lah. Kalau tidak, pengikut akan lari. Kena pengganti guru tu, dia juga akan ambil benefit daripada pengikut ni. Sebab tu arkam antara benda yang dia bijak. Kan? Bukan kata dia betul. Bukan bijak. Dia terlebih cerdik. Antara benda yang dia buat ialah sebelum dia munculkan ajaran arkam itu, maksudnya sebelum dia kempen ajaran arkam yang Syari nak bawa, dia orang yang pertama buat kempen bahaya Syiah. Jika kita tengok Syari awal buat keluar buku bahaya Syiah, dia he was very smart. Sebab akhirnya ajaran arkam kebanyakannya sama dengan Syiah tentang Mahdi. Bukanlah kita kata itu tonjak akidah dalam ahli sunnah, tapi majoriti ahli sunnah, hampir keseluruhan ahli sunnah kata Mahdi ni daripada Al-Hasan bin Ali. Dalam riwayat Abu Daud, Nabi kata inna bni haza sayyid sayakhruju min sulbihi rajulun ismuhu kasmi wasmu abihi kasmi abi. Anak aku ini, yakni cucu dia lah, adalah sayyid. Sebab dalam hadis Bukhari juga Nabi sebut inna bni haza sayyidun fala'allallah yuslihu bihi fi'ataini azimatain minal muslimin. Apa nama, anak aku ni sayyid, Allah Ta'ala baiki antaranya baina fi'ataini azimatain minal muslimin, dua puak yang berbalah di kalangan kaum muslimin. Sayyid, sebab tu orang panggil sayyid. Sayyid kan, Sayyid. Sayyid ni macam menunjukkan keturunan asalnya. Tuan-tuan kalau pergi negeri Arab, beli barang dia tulis kita Sayyid juga. Sayyid tu maksudnya incik lah. Tapi Sayyid hak ada keluarga Nabi ni asal daripada hadis ni lah. Sayyid. Sayyid di Penang ni kena lahir malam Jumaat. Jadi ramai tuan-tuan pun Sayyid, saya tahu. Tapi Sayyid malam Jumaat, cerita lain. Kena Sayyidul Ayyam. Tu orang Penang punya kreatif. Dia luaskan makna Sayyid kerana hari Jumaat ialah Sayyidul Ayyam, penghulu hari-hari, maka anak yang lahir juga mendapat Sayyid. Sayyid yang pak dia tak Sayyid. Yang ni Sayyid. Inna bni haza Sayyid. Sesungguhnya anakku ini Sayyid. Sayyid Nabi kata akan keluar daripada sulbinya lelaki yang namanya seperti nama aku, nama bapaknya seperti nama bapakku. So majoriti ahli sunnah kata Al-Mahdi Al-Muntadhar, Mahdi yang dinantikan. Mahdi itu daripada Al-Hasan bin Ali. Syiah tak berapa suka ke Al-Hasan.
Sebab Al-Hasan telah terlibat menyerahkan kuasa kepada Muawiyah pada Amul Jamaah, tahun perpaduan. Syiah sangat frust. Dia very frustrated dengan apa yang Al-Hasan buat. Sebab tu dia terpaksa ambil Hasan ni juga dalam Imam 12 pasal Hasan. Tapi dia tak suka benda Hasan buat, maka dia angkat Al-Husain. Jadi keturunan daripada Husain dikatakan akan lahirnya Mahdi. Arqam kata Mahdi daripada Al-Husain. Pasal Abdullah Suhaimi tu, dia campur-campur, dia pergi ke Husain, dia tak pergi ke Hasan. Sunni kata dia lahir, Arqam kata dia muncul. Sama dengan Syiah. Dan banyak lagi lah. Sebab tu even dari segi movement sama. Sebelum muncul Mahdi, akan ada orang yang akan tolong jadi wakil Mahdi. Dalam istilah Syiah yang mutaakhir, dia gunakan istilah Naibul Imam. Sebelum Khomeini memperkenalkan Wilayatul Faqih, dia memperkenalkan dia, Wilayatul Faqih tu kuasa faqih. Hak tu Khomeini punya kebijaksanaan. Dia buat negara, dia tengok orang tak mau taat, dia kata kena taat pada dia sebab dia wakil faqih. Dia panggil the absolute authority of faqih. Dia panggil Wilayatul Faqih. Wilayatul Faqih ni tu Khomeini punya mazhab. Ramai ulama Syiah tak setuju. Di dalam bid'ah, ahli bid'ah sendiri tak setuju. Ha, kan? Bid'ah Khomeini tidak disetujui oleh ahli-ahli bid'ah yang lain. Kau bid'ah ada orang Syiah tu. Okey. Khomeini, mereka kata Naibul Imam maksud orang yang boleh mewakili imam. Sebelum Mahdi keluar, dia ni akan bercakap bagi pihak Mahdi. Sunni tak ada benda ni dalam Sunni. Mahdi keluar, kita baru tengok. Arqam buat Syari wakil Mahdi. Jadi Arqam ambil semua pemikiran Syiah. Cuma hatta cara Khomeini kena buang negeri ke Perancis, balik ambil negara. Syari pun buat benda yang sama. Dia kena duduk luar negara, lepas tu dengan bah apa semua, dia balik nanti dia akan ambil negara. Dan dia gagal. Khomeini berjaya. Jadi so tak ada pemuda Bani Tamim dalam Syari, tak ada pemuda Bani Tamim. Tapi kicap Tamim memang Melayu setakat saya tahu. Apa hukum muslimat ikut jenazah ke tanah perkuburan? Khilaf dua pandangan. Satu pandangan di kalangan ulama, ada yang mengharamkannya. Tetapi wallahu taala alam. Saya berpendapat sama dengan kaul kata memakruhkannya. Haram jika sekiranya dia boleh menyebabkan berlakunya niyah, berlakunya ratapan. Kalau dia boleh kontrol, dia tak termasuk. Hadis Ummu Atiyah dalam masalah ni, dia kata Nabi larang walam ya'zam alaina, tapi dia tak habis-habisan larang benda ni. Kan? Perempuan. Nabi larang orang lelaki juga dulu masa awal. Kuntu nahaitukum an ziaratul kubur fazuruhal an. Nabi kata kan, aku dulu larang kamu ziarah kubur dan kamu boleh ziarah dia sekarang. Kemudian sebab kata ulama-ulama hadis, kerana disebabkan kerana Nabi tak mau berlakunya amalan jahiliyah. Tapi apabila amalan jahiliyah telah dikikih, sahabat telah faham Islam, maka mereka boleh ziarah kubur. Tapi kalau orang yang menang kalau pi kubur suka nak buat khurafat, dia haram pi. Dia kena pakai hadis awal tu. Kalau pi kubur dia mula nak fikir khurafat. Kadang-kadang setengah orang dia belagak lebih, tak ada apa pun. Saya tengok siapa dia di Penang itu ni. Alah, ada orang kaki gebang besar tu dalam kampung, kena nak gebang besar. Dia bukan ada apa cerita, weh, kalah Presiden Obama. Orang jenazah dia pergi tepi ambil tanah,
kepoi-kepoi tanah. Baca apa tahu di tanah. Bubuh kat telinga dia. Kawan ada budak-budak muda ni tak tahu pun ambil lah orang tua ni kata pergi bubuh kat telinga. Orang tanya pasal apa yang nak pergi bubuh kat telinga? Dia tak ada cara-cara aku bagi dia boleh jawab. Cuk dia. Dia. Tunjuk pandai. Setengah orang macam tu. Bukan tahu dia tengok orang lain semua ni. Bagaimana status penerima sogokan daripada calon yang bertanding? Ui, apa ni? Sama TV RU13 sama ada aku janji ataupun tanpa sebarang perjanjian. Macam mana ni? Janji tu lara kan? Mereka yang menerima sogokan tapi tak menerima... Tuan-tuan, oleh kita tak tahu kalau duit ni duit dia. Pertama, kita tak boleh terima sogokan yang daripada awal. Kesian kadang. Saya tak tahulah sejauh mana benak pati-pati mana pun. Tadi Syafi ada orang bagi kat saya satu... Kadang-kadang, saya ingat orang tipu ya. Kita nak tuduh pati mana-mana pun susah juga lah. Tapi, orang bagi satu bil kosong. Dia tulis. Bonus apa tu, laki bonus ke apa tu. RM50. Suruh bubuh nombor IC bagi. Pakcik, kalau ni esok lepas mengundi kalau menang bagi balik kita bagi RM50. Benda yang tak ada cop apa, kertas kosong macam tu kan. Orang pakat berebut PC. Dari segi dunia pun kita kadang-kadang daif. Benda hak orang boleh tipu. Macam kadang-kadang orang main dulu, orang kadang-kadang syarikat pun main kat rumah kita. Dia suruh kita gores menang. Kita goreh-goreh, dia kata kena beli. Goreh, dia kata goreh kalau kena. Lepas kita goreh-goreh dapat satu benda, kita tak obama tapi kena beli. Kalau kita tak beli, hang nak buat apa? Bukan ada perjanjian. Kita goreh tapi kita tak tahu undang-undang. Goreh-goreh-goreh macam tu. Lepas tu dia kata, cik dah goreh, cik kena beli. Hang nak beli je dah. Hang masuk rumah aku, hang suruh aku goreh, hang paksa aku beli pula. Kita tak ada. Hatta kita tak tahu hak. Saya kata bukanlah kita nak challenge. Hatta Tok Qadi kan. Tok Qadi yang kita suruh kita lafaz ta'liq. Lepas dah angkat nikah. Lepas angkat nikah sah. Lepas tu dia suruh kita baca ta'liq. Kita tak mau. Dia kata tak boleh tak baca. Kata Tok Qadi jangan takut. Saya bagi hak RM80 ni. Hak mana hak kena bayar. Tok Qadi yang ni saya bayar. Lebih kot lah berapa? 100 lebih. Okey tak apalah. RM100 ni saya bagi. Dia kena baca. Tok Qadi try baca hak. Untuk bini Tok Qadi jana. Dia kalau dia, saya bukan nak hasut tuan-tuan. Kalau kita tak baca, tak ada implikasi undang-undang. Kok Tok Qadi kata dia tak mau, pani saya tak mau sayang. Kita dah angkat nikah tadi, saksi semua ada dah. Kita tak tahu, semua orang betul saya kata orang boleh ragging orang kan, kahwin kan. Duduk ramai-ramai, sah tak sah? Ah, tak sah, ulang. Apa kuasa hang kata ulang? Orang dah angkat dah depan orang sah. Ha? Lepas tu kata ulang, Tok Qadi berikut. Ha, ulang. Qadi apa? Orang angkat nikah. Kalau dia kata I do, sah. Kan? Adakah tajaan untuk balik mengundi boleh dikira sogokan? Balik yang mengundi, pangkah mana dia boleh tahu. Mana ada orang habak pangkah dia. Melainkan kalau ada orang habak, saya sejak dahulu mengundi peti sekian dan akan terus mengundi, pelik sangat lah itu. Orang tak habak mana dia tu. Bulan Rejab, orang boleh berpuasa termasuk digalakkan puasa dalam umum bulan-bulan haram. Tapi puasa khas Rejab ini tidak ada hadis yang demikian rupa. Salatul Raghaib yang dikatakan solat awal pertama Jumaat Rejab adalah solat batil. Ha? Yang ditentang oleh semua imam-imam sebelum ni. Hatta dalam mazhab apa? Dalam mazhab Syafi'i, Al-Imamu Sayuti tentang semayang ni yang direka. Ha? Direka di Palestin. Kononnya
Malangnya semayang ni memang disebut dalam Ihya Ulumuddin. Al-Imam An-Nawawi tolak semayang ni dan menganggap ini ialah semayang yang dusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semayang ni orang Melayu tak berapa buat. Tapi bila sekarang ni main dengan TV, ustaz nak pakai serban nampak tu buku celak apa tu, main benda-benda ni semua. Kemudian mula banyak benda-benda ni orang dok cakap. Dan bila mai Jumaat yang keempat tu, adalah orang duk buat semalang raraib kerana ada hadis. Hadis ni palsu dengan sepakat ahli hadis. Apa salahnya ia baik? Tak kira. Jadi hadis palsu. You balik Indon. Sah atau tidak kalau kita niat puasa ganti masa subuh? Urai sedikit tentang puasa ganti. Ini ada khilaf di kalangan para ulama, disebabkan asal puasa sunat tidak ada masalah. Kerana Nabi SAW bila tanya Aisyah ada makan, Aisyah kata tak ada. Nabi kata ini saim, aku puasa. Tapi adakah benda yang sama? Kerana dalam puasa Ramadan Nabi suruh orang untuk berniat puasa, berazam puasa sejak malamnya. Dan apakah ini terpakai kepada puasa ganti yang sama? Saya bersetuju dengan pandangan para ulama. Oleh kalau puasa ni ialah puasa ganti, dia duduk pada makam puasa wajib lah, maka dia hendaklah disamakan dengan peraturan pada puasa asal, iaitu puasa Ramadan. Maka dengan itu tuan-tuan ganti, naklah niat pada malam kenaan menggantikan puasa kenaan. Tidak seperti puasa sunat. Ada soalan ni? Satu je last. Ya. Gempa bumi di Madinah akan berlaku apa? Vulkano apa? Vulkano dia. Yang api keluar daripada bumi. Itu ada dalam hadis. Dan api itu akan dilihat cahayanya sehingga ke tengkuk unta di Basrah. Tengkuk unta di Basrah. Bila berlaku hal itu, sahabat semua, Al-Imam Ibn Kathir sebut panjang bab ini. Di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, cerita tentang peristiwa ini. Memang telah berlaku. Telah berlaku, bergegar Madinah, semua orang berkumpul di Masjid Nabi SAW. Api yang keluar tu sehingga dapat dilihat cahayanya zaman dulu kan, sehingga di tengkuk unta di Madinah, di Basrah. Dan kita tengok sekarang ni ada lagi banyak tempat yang keluar api dan berlaku hal tu di Madinah. Ada soalan? Tidak sahih hadis tu. Sekarang ni banyak sebenarnya, saya ingat hadis tu dimulakan oleh syarikat ni SMS ni. Memang ada riwayat cerita supaya khabarkan tentang kelebihan rajab, tetapi tidak sabit. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menulis khas tentang kebatilan banyak hadis-hadis tentang fadilat rajab. Nahjat rajab. Tak ada tuan? Okey. Novel Abdul Latif Talib. Abdul Latif Talib, pertama, buku-buku dia hendaklah dielakkan membaca bagi orang yang tidak dapat membezakan riwayat. Kerana buku-buku dia penuh dengan maklumat yang disalahkan, walaupun mungkin ada asas maklumat tu, tapi direka sendiri dari segi ayat, dari segi cerita, jalan cerita, kerana dia andaikan, dia imajinasikan. Dia imagine benda ni mungkin macam ni. Semua cerita-cerita dia, daripada cerita-cerita imam-imam, cerita para sahabat, hatta sirah Nabi, maka hendaklah dielak daripada, dan tak boleh disebarkan buku Abdul Latif Talib ni. Saya telah terima kasih kepada Ustaz Hasriza kerana dia memberi peringatan awal. Saya pun tak nak baca buku dia. Kemudian apabila saya tengok, memang macam tu. Dan masa Ustaz Hasriza keluar tu, ramai orang macam komplain sikit. Tapi Alhamdulillah, lepas kita keluar kan,
pihak PTS telah tarik buku-buku dia daripada pasaran supaya dia betulkan. Tapi masih ada ramai. Sebab tu orang kadang-kadang duk buat jalan cerita melebihi hakikat. Nabi ni tak boleh reka apa yang dia kata. Perkataan dia ada implikasi wahyu. Kan? Pasal divine. Ulama-ulama ada bab dalam hadis dia panggil riwayah bil makna. Riwayah bil makna, riwayat dengan makna. Maksudnya ahlul hadis kadang-kadang kita tengok hadis tu dia riwayat secara makna. Itu pun mereka mensyaratkan orang yang nak riwayat secara makna. Kena bimbang nanti lari daripada maksud asal. Antaranya dia itqan di dalam bahasa Arab. Kerana dia mesti pakar dalam bahasa Arab. Takut dia salah untuk meriwayatkan. Nabi kata lain, dia faham lain. Pun dalam begitu telah berlaku beberapa riwayat yang dikritik. Dikritik. Sebab itu ada dalam ilmu hadis dia panggil infirat. Bab infiratul ruwat. Ada ruah yang kalau diriwayat bersendirian, riwayat dia tak diterima. Walaupun dia itu sendiri tidak ditomah dusta. Tetapi kerana masalah tentang ingatan. Seperti rawi-rawi yang disebut saduq lahu awham. Rawi-rawi yang benar, saduq ni macam boleh dikatakan benar tapi baginya awham. Baginya kadang-kadang dikeliru. Dia bersendirian tidak boleh meriwayatkan. Jika orang lain tidak menyokong riwayatnya umpamanya. Kerana nak elakkan, salah maksud. Macam mana satu orang mari buat reka semua perkataan macam ni? Ha? Macam mana? Ha? Ini adalah benda buku Latif Talib. Naklah buku yang tak wajar untuk dijadikan bahan ilmiah untuk dibaca. Kita dan dia kena stop daripada buat benda ni. Dia kena stop buat benda ni. Saya tak kenal dia. Wallahu alam, saya tak tahu. Orang kata saya tengok Ustaz Aziz buat ayah anda pun mungkin dia kenal orang tua. Saya tak kenal dia. Tapi orang yang bernama berkenaan kena, ini bukan soal peribadi, tak ada, tak kenal. Ini soal fakta. Tak boleh buat kerja ni semua. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak tuan-tuan, insyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan Allah Ta'ala rahmati tuan-tuan semua. Dan tuan-tuan naklah bantu satu perkara dalam siapa pelajar-pelajar universiti semua. Kita tak boleh membiarkan masalah racism ni. Racism. Kita dakwah, kita boleh kritik, tapi kita jangan timbulkan isu perkawanan yang akhirnya boleh mengundang kepada masalah negara keseluruhannya. Dan saya tak nampak, saya rasa negara dah habis dah pilihan raya. Bolehlah siapa yang tak setuju boleh bantah, tapi jangan buat apa-apa yang boleh menyebabkan rusuhan yang boleh memberikan lebih buruk lagi. Bantah, tak setuju, bagi petition semua. Kita pun tahu ada benda yang not really fair actually. Jadi benda yang unfair dalam. Tetapi saya bimbang jangan merusuh. Kerana merusuh tidak dibenarkan dalam syarak. Boleh membantah, merusuh tak dibenarkan dalam syarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.